tu dia. Beberapa minit saja, tak sampai 5 minit dah lalu lagi satu kapal ya. Tak apalah, kau jangan hantam aku jakun pula sebab benda ni tak ada kat kampung aku. Kat sini kapal terbang dah biasa ya. Dia dah lalu lagi ya. Pemandangan biasa di Kota Kinabalu. Ya, di sini nampak kapal-kapal Asia dan daripada mana yang lalu. Jakun sekejap lah. Pemandangan yang jarang saya jumpa di Pak Sulung eh. Pak Sulung. Raja pun tak ada kan. Setiap beberapa minit dah ada lalu satu kapal terbang. Pasar apa ni? Kita pergi ke Pasar Kraftangan. Tempat yang mesti dilawati ya. Jika kita ke Kota Kinabalu ya. Nak bagi apa? Nak bagi ke apa? Pirang ringgit. Pirang ringgit. Pirang ringgit. Saya tak minat cermat. Walaupun saya tak minat Rebin, tapi orang dia siapa namanya? Jual tali pinggang dia. Aiman. Aiman, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk abang. Saya belilah. Ambil. Saya balik pun saya tak pakai, saya kasih anak. Ada paham? Ya, ada paham. Macam kasar pula. Ini orang tak ada. Awak dari mana? Orang tak ada. Ini masih tutup ni, bang. Naik betul 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 lah cakap. Sempurna. Tengok pelancong. Pelancong kaca-kaca semua ni. Oh, dia pun pakai ribbon baru beli ya. Dari Sempurna. Awak nama siapa? Nasir. Nasir. Oh, M Nasir. Tengok. Ada lagi tak? Berapa ringgit? 20 siap. Lah, ingat. Jangan lupa subscribe channel Maksum Sadona. Jangan lupa subscribe Maksum Sadona. Ah. Like and subscribe. Mantap. Dari Jawa Timur. Saya dah beli ini dan ini ya. Dan Cik Isa beli apa? Eh? Itu apa pula ni? Beli kawan-kawan itu. Atas luar. Luar. Yang dinamakan Pasar Kraftangan ni, kedai-kedai ni ya? Bukan satu. Okey, itu dia peniaga-peniaga yang gigih. Siapa nama tadi? Lupa Aiman. Lagi. Aiman dan? Ini penyamun si... Siapa? Penyamun? Tarbus? Ini penyamun. Oh, bahaya ini. Ini si Kumang. Ini. Oh, ini abang kawasan. Okey, terima kasih. Ya, peniaga yang... seorang peniaga yang... dedikasi ya. Aku tak pakai cermin mata pun disuruh pakai cermin mata. Kau beli apa ni? Ini. Aduh. Saya tak minat pakai. Nampak di kamera. Mawa. Kalau minta jet kat dalam di sini. Ini harga promosi RM35. Oh, bukan 20. Harga tawaran 25. 25. Harga akhir last. Harga last berapa ni? Berapa? RM10. Kasih sayang. Harga saya kasih sayang RM10 ya. Ha? 30. Apa namanya? Siapa namanya? Willy. Wina. Ini berapa ni? Ini RM15. Paling kurang. Tak boleh murah lagi. Oh, ini mana yang ini tak boleh kurang lagi lah. Nah, tak adalah. Ya, satu-satulah. Oh, 6. Bolehlah 18. Nak tawa-tawa semalu pula. Sebenarnya boleh kan murah ni. Murah sudah. Oh ya. Oh, yang ini. Oh, dia macam plastik eh. Dia ringan. Oh, saya nak yang berat. Ini apa ni? Itu kayu. Kayu. Ada 10 biji dalam, boleh bagi. Ini berapa ni? 15. 15 juga. Ya. Ini dia berat sikit. Nah, tengok, pakai gambar. Okey, so dapat lagi satu. Ini besi ya? Wina. Orang sama ni lemah lembut ya? Orang sama lemah lembut. Yang garang pun ada juga. Oh, ini kat dalam. Ini gelang? Iya, gelang. Kalau yang itu kulit, kalau yang tiga tu. Kulit? Iya, kerosang. Oh, jangan keluarkan semua. Tidak, tak beli nanti, kang. Ini memang di luar kami letak. Di sini, oh.
tapi istri saya itu dekat minat-minat macam ni, dia nak emas. Boleh juga tu pakai sekali-sekala, takkan pakai emas saja hari-hari. Yang ini nanti dia ada dengar kan, lah, kan? Punya design ni. Ini dia ada spare, nah? Bangle. Ini dia boleh buka ni, boleh pakai macam ni lah. Kalau yang ni dia jenis lembut. Boleh pakai macam anak, ni. Anak, kau tak boleh lah. Berapa ringgit macam ni? Itu 15 je sekarang. Siapa ni? Alia. Tak sekolah tak pakai. Pakai kat rumah. Iya betul. Pakai sekali-sekali kat rumah. Walaupun pergi jalan-jalan ni semua mutiara ni, dia bukan kulit. Kalau kulit dia macam ni RM5. Tapi saya dah bayar belum? Belum kan? Belum. Mutiara apa? Jom tengok. Dia ada tiga warna tu. Hitam, fish, putih. Dulu ya. Ini free size ke apa ni? Dia nak size, itu size memang. Tangan isteri aku kecil, asyik kau tak kecil. Itu okey lah, dia punya size tu kalau nak besar. Oh, ini kecil sangat, ini besar sangat. Entahlah, pening lah. Bagi dulu balik, RM2, terima kasih, saya jual. Kalau yang ini, kalau yang tu, ini yang kecil. Ini yang kecil sikit dia yang kecil sikit. Ini. Betul. Ini kecil. Ini ada spare juga satu. Ini kalau saya pakai memang dengan 6 lah. Dia dalam sikit. Ya tangannya. Okey. Ha, tangan saya ada kecil sikit. Ini yang kecil dia size 5. Kalau ini 6. Ini ori ke pun? Yang ini berapa ringgit? 15 kecil saja. Tapi ya biru. 15. Dia bagus zipnya kan? Itu harga las lah ya, harga agak akhir ke apa tuh? Kalau murah sudah terbang ini. Iya 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 iya. Yang kat sana kena tawa. Harga akhir zaman. Iya. Ini semenanjung ke Sabah? Hah? Kak. Kak. Orang orang Sabah. Manis. Sejauh ya saya. Kecil kecil. Di Pasar Kerap Tangan ini memang mutiara saja ya? Ada juga handicraft. Ya. Handicraft. Kitchen, wallet. Kitchen sudah beli tadi. Rendang. Alat-alat muzik. Eh, 25 kak. Akan ambil 3 yang besar. Dah bayar? Dia dah RM5. RM5. Tawan dengan senyuman. Eh lu. Oh, barangnya lebih kurang sama ya semua kedai. Ah, okey okey. Ya, assalamualaikum. Tak boleh kita awal-awal tadi. Oh, ya, kan. Kalau untuk budak lelaki apa ya? Baju. Baju. Mana bajunya tengok? Macam ni. Dia dah berapa tahun? Oh, dia dah jam 6 tapi kecil. Boleh macam ni. Cuba tunjuk-tunjuk. Nah, ada keluar pendek. Ya, kalau tak masuk lah, dia suka yang baju saja. Mana-mana tu? Mana? Jubah ya? Itu untuk lelaki apa buat? Dia suka pakai baju ni? Oh, ini besar untuk dia. Ada S. Ini siap dengan seluar? Ya, baju saja. Kalau siap yang kecil lagi tak ada ke? Ini besar ni untuk maknya boleh ya? Macam ni paling. Eh, macam perempuan ni? Eh? Besar. Tak, ada warna lain kalau macam ni. Eh? Ada warna lain. Tak lah, dia ni untuk perempuan. Tak, ini lagi perempuan. Tapi tengok dari warna. YouTube ah? Ya. Siapa namanya? Raina. Raina, nama sini canggih-canggih. Kau datang sini dah lagi cakap sabar. Okey jom. Thank you.
satu ni. 20. Bisa jap. Okey, ini di Pasar Kerap Tangan, kita singgah di kami ke singgah di kedai siapa ni? Cik Pak Tawa. Ha? Tawasil. Tawasil. Hmm. Ini Jawa ke apa? Apa? Jawa ke orang? Saya asal usul Filipin tapi sudah diri buyang saya. Oh, mak. Oh. Cakap Melayu sajalah. Berapa bahasa boleh cakap? Boleh cakap bahasa Melayu. Jadi kami ini membeli kain ya. RM10 saja ni satu. Kain ni. Jadi coraknya unik sikit ya, unik sikit. Ha, ini tak ada di Semenanjung. Kalau 5 ya 50. Peniaga bagus ya di sini. Baru. Masa PKP niaga tak? 2 tahun. Buat apa masa tu? Tanam pokok. Di rumah. Tapi duit banyak dah dulu simpan. Apa dia? Simpanan dah banyak. Ada. Ada sikit-sikit habis terus saya untuk belanja. Iyalah. Sabarlah, semua orang macam itulah. Tapi itu ujian. Nah, ini dah keluar daripada belenggu tu. Okay, siapa namanya ni? Namanya siapa? Namanya Ani. Ani menjual apa namanya ni? Gerongsang. Saya YouTuber, YouTuber tak popular lah. Nama saya Matsum type MATSOM eh. Ya. Ah, saya Matsum Sadona. Type Matsum je keluarlah Sadona tu. Ah, nanti malam saya masuk sini dah balik sampai Semenanjung. Semalam saya pergi dengan abang ni pergi pasar tu Filipina. Ini berapa 15? Oh, oh dia bukan jenis macam besi ya? Ha ni, tap. Tapak kaki. Kalau kalau ini berapa ni? Speed kuku. Sabar. Oh ini kawan aku suka ni. Dua puluh juga. Gurih nanti.